Kali ini aku mau share menu makan malam yang biasa aku masak saat staycation. Namanya Thousand Layer Soup, atau bisa dibilang sup berlapis-lapis ya, karena pengerjaannya untuk sawi, daging, pakcoy disusun secara berlapis-lapis, kemudian dipotong, kemudian disusun di atas panci, dan tengahnya diisi dengan jamur enoki, juga sisa daging. Untuk kuahnya simple banget, karena di sini aku cuma pakai bubuk dashi, kecap asin, dan tambahin sedikit garam. Buat yang belum familiar, bubuk dashi ini adalah bubuk cakalang. Jadi kalau ada yang nggak suka pakai kuah dari dashi, bisa pakai kuah pilihan lainnya, seperti kuah kaldu, kuah tom yum, dan lainnya sesuai selera ya. Kalau udah matang, bisa ditambahin soun yang udah direndam. Rasanya gurih, enak banget. Cobain ya.